Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Mm-hmm. Isu keselamatan dan juga isu orang kata pertahanan sesebuah negara adalah satu perkara yang cukup pentinglah kalau kita lihat. Betul. Dalam isu terbaru, kalau kita lihat anda semua tahu tentang krisis Rusia dan juga Ukraine. Betul. Jadi dalam krisis Rusia dan juga Ukraine ini kita dapat lihat bagaimanakah negara-negara sebenarnya, negara-negara hebat ini menunjukkan kuasa orang kata untuk mengelakkan negara mereka daripada berperang. Jadi perkara ini sebenarnya dia sangat berkait rapat dengan isu yang dan juga topik yang kami bawakan pada hari ini, iaitu Defence Service Asia and National Security Asia 2022. Dan untuk bercakap mengenai perkara ini, kita bersama dengan siapa? Kita bersama dengan yang berbahagia General Tan Sri PTD Sri Zamros Muhammad Zain selaku Panglima Tentera Darat. Assalamualaikum Datuk PTD. Dan juga Tan Sri PTD, maafkan saya. Dan juga ditemani oleh Tan Sri Asmat Kamaluddin selaku Pengerusi Defence Service Asia. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Okey, jadi sebagai permulaan pada ketika negara masih dibelenggu oleh pandemik COVID-19 ya, Tan Sri PTD. Jadi DSA dan juga NATSEC Asia 2022 akan tetap teruskan penganjurannya. Yes, saya. Dan jadi apa antara objektif utama untuk acara ini diadakan? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada RTM khususnya Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput kedua kami ya untuk hadir pada hari ini untuk promosikan Defence Service Asia dan juga NATSEC tahun 2022. Dan macam mana kita sudah maklum bahawa DSA dan NATSEC ni ya, last kali kita adakan pada 2018. Yeah. Jadi disebabkan oleh COVID-19 ni kita tangguh. Kita tangguh dan tangguh sampailah pada hari ini 2022. Maksudnya kita buat tahun 2020. Jadi ada satu lagi pameran keselamatan ni yang panggil 5 kita buat Langkawi di alternate antara satu sama lain lah. So untuk tahun ni 2022 kita buat DSA dan NATSEC. Okey. Dan untuk tahun ni kita telah memilih tarikh daripada 28 hingga 31 bulan Mac. Okey. Tak lama dah. Tak lama dah. Sedang dah ni last kita untuk final apa ni preparation lah untuk semua sekali. Dan mana kita tahu bahawasanya objektif dia. Bisa bacakan tema dulu. Tema untuk tahun ini adalah ke arah era baru pertahanan dan keselamatan. Itu ke arah era baru pertahanan dan keselamatan. Jadi tujuan ataupun objektif untuk mengadakan DSA atau NASEC ini, yang pertama sekali iaitu memberi peluang kepada syarikat-syarikat dalam industri pertahanan dan keselamatan untuk mempamerkan keupayaan peralatan terbaru masing-masing. Jadi kita industri pertahanan ni dia meluas global kan. Jadi semua negara mengeluarkan barang-barang equipment peralatan pertahanan juga keselamatan. Jadi kita panggil semua sekali lah. Dan difahamkan disebabkan oleh tertangguh 2 tahun ni. Jadi banyak participant yang datang walaupun dengan keadaan COVID-19 ni ada SOP-SOP tertentu tapi mereka tetap datang juga untuk mempamerkan peralatan-peralatan mereka. InsyaAllah. Yang kedua adalah untuk pendedahan kepada syarikat pengeluar kelengkapan meningkatkan peluang pelaburan di Malaysia di mana ini akan menghasilkan spin-off ekonomi negara. Jadi sebenarnya walaupun buat di Malaysia untuk industri pertahanan Malaysia dan juga untuk keselamatan membangun keselamatan Malaysia, itu kita tengok secara khas untuk Malaysia saja. Tapi sebenarnya bila negara datang, yang lain kita jemput juga all the VIPs daripada semua negara. ASEAN, Pacific, Global semua datang. Dan mereka juga boleh melihat pameran tu. Jadi kita macam saya kita ketahui semua kecanggihan peralatan-peralatan pertahanan dan keselamatan ni dia punya peningkatan tu very rapid dan terlalu cepat. So, kalau kita tinggal 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia punya peralatan teknologisnya akan berubah. Bukan berubah lah, tapi meningkat. Jadi kita kena satu untuk kita dan juga untuk globally. Lepas tu yang ketiga lah, membantu kerancangan industri sampingan. Kalau mereka datang ni, obviously orang semua datang dan kita punya ekonomi, dia punya spider web tu, mana dia kita punya penghotelan, kita punya hospitality, utility dan lain-lain, industri akan meningkat. Betul. Dan beri sikit sumbangan ekonomi pada negara kita. Ya. Dan yang keempat,
terus meletakkan Malaysia sebagai salah satu destinasi meeting, incentive, conference and exhibition yang utama di Asia. Jadi dalam di Asia ni banyak kebanyakan negara buat exhibition keselamatan ni, tapi kita antara yang terbesar dan terbaik lah yang kita laksanakan. Dan tetapi walaupun mana pun kita masih mematuhi SOP itu. Kita panggil pameran ini, kita laksanakan gelombong pameran selamat atau safe exhibition bubble yang diiktiraf oleh Kuartet Menteri pada Februari tahun 2022. Jadi tujuan gelombong ini adalah untuk mengawal pergerakan dan untuk memudahkan pergerakan delegasi-delegasi dan pemain-pemain untuk melaksanakan tugas dan juga melawat ke DSA dan ASEC. Baiklah, Tan Sri, dari segi penganjuran, apakah kelainan yang dibawakan pada tahun ini berbanding dengan edisi-edisi lepas? Pertama, saya ingin beritahu, DSA ini kita sudah ada, ini yang ke-17. Jadi, bila kita ambil kira DSA ini 2 tahun sekali, maknanya dah 30 tahun kita dah ada, lebih daripada 30 tahun kita dah ada menganjurkan apa ini, DSA, Defence Services Asia ini. Dan NetSec ini yang kali kedua. Pasal masa 2018 kita ada 2 DSA sama NetSec. Jadi saya nak katakan tak ada banyak perbezaan. Nah, mungkin barang-barang dan alat-alat yang dipertunjukkan oleh pameran peserta-peserta syarikat-syarikat yang mengambil bahagian tu berlainan sikit pasal teknologi berubah. Jadi mereka ingin menunjukkan apa yang ada termoden sekali, yang tercanggih sekali untuk orang-orang kita melihat. Selain daripada itu, yang pokok sekali ialah pasal kita dalam keadaan pandemik ni. Jadi kita kena patuhi pada SOP. Nah, mungkin ini susah sikitlah bagi peserta-peserta dan pelawat-pelawat nak mematuhi kan. Pasal masa dulu tak begitu ketat sangat mengikut SOP, pasal kita tak ada SOP pun. Tapi kali ini yang pada pendapat saya, oleh kerana apa ini kita ada ini semasa pandemik kita tidak, pada pendapat saya, kita tak sangka apa ini respons daripada peserta-peserta itu macam luar biasa lah. Jadi kita harap kali ini kita akan terima daripada 500 pelawat daripada luar negeri. InsyaAllah. Dan kalau kita ambil kira daripada pelawat tempatan, mungkin 25,000. Kita ada syarikat lebih daripada 1,000. Syarikat akan mengambil bahagian. Dan delegasi VIP mungkin 350 daripada 45 negara. Jadi ini semua akan datang melawat di SU ini. Itu dia. Itu yang Tan Sri, seperti yang Tan Sri katakan tu, akan adanya boleh membantu dari segi ekonomi negara sendiri kan. Dan selain daripada itu, Tan Sri, mungkin Tan Sri boleh perjelaskan lagi lah berkenaan dengan acara penting dan signifikan yang bakal berlangsung semasa DSA 2022 dan juga NetSec Asia 2022 ni. Untuk DSA NetSec ni, acara penting, macam mana saya maklum tadi, kita mula pada 28 bulan. Tapi untuk 28, 29, 30, 31 dia punya closing lah. Walaupun start 28, tapi dia punya opening ceremony ini akan dilaksanakan pada 27 bulan malam. Malam kita akan ada kita punya opening ceremony. Dan dia punya gracing ceremony itu adalah pada 28 bulan pagi ya. Dua-duanya dilancarkan oleh bersama oleh Menteri Kanan Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri. Dan seterusnya selepas pada itu pameran semua sekali lah. Kita juga ada forum DSA. Jadi dalam forum tu kita akan panggil wakil-wakil daripada negara-negara. Dia melibatkan menteri pun ada, level menteri dan level panglima angkatan tentera. Jadi dalam situlah mereka akan bertukar fikiran on apa yang keadaan semasa keselamatan negara. Bukan aja keselamatan negara. Keselamatan negara ni okey lah. Tapi kita juga berbincang on evaluations human assistance relief ni kan, disaster relief. Dan kita macam paratan-paratan dulu kita lebih pada macam nak perang saja. Tapi kita kita pun tak nak perang juga, kita nak sebagai anggota ATM ataupun pasukan keselamatan ni kita pun nak membantu. Jadi dalam keadaan sekarang ni, jadi kita pun nak tengok macam mana tugas dan peranan angkatan tentera ni dalam membantu rakyat. Nak expect HADR, human assistance disaster relief.
Jadi dalam itulah dia akan bincang evolution dia. Okay. Macam mana get connected together. Mm-hmm. Sebab bila berlaku, macam semua orang tahu, apabila berlaku satu disaster mana-mana pun, yeah, kita bukan buat isolation. Kita akan bantu. Betul. Macam contohnya, kalau ada berlaku apa-apa saja di... Contohnya, contohlah macam di Filipina. Kan? Okay. Kita akan gerakkan orang kita dan bantu dengan endorsement from the nations atau negara asal tu. Jadi kita nak coordination dia punya operation, coordination of operability tu, cara bersama operation. Mm-hmm. Masing-masing negara ada operation yang berbeza. Betul, jadi kita betul. Nak satukan. Yeah. Dalam forum ni penting. Besok dia akan bincang sekali. Dan lain-lain acara tu yang penting saya rasa banyak juga yang tanda tangan MOU akan dilaksanakan dengan KDN dan juga dengan Kementerian Pertahanan. Itulah yang penting. Kalau kita dengar, silakan Tansri. Dia ada semasa seperti Tansri bercakap tadi, kita ada juga apa ini seperti biasa persidangan utama. Yeah. Satu yang mengenai persidangan pertahanan dan keselamatan cyber. Mm-hmm. Ya. Tema masa hadapan keselamatan cyber di Asia Tenggara. Kita tahu sekarang banyak orang guna internet lah, iPhone lah ini semua. Jadi banyak scammer, banyak betul, banyak masalah. Tapi orang-orang pengganas pun mungkin guna ini. Jadi kita akan ada persidangan untuk bincang perkara ini. Bertujuan untuk memberikan maklumat tentang ancaman, kekupasan dan ketidakketentuan platform. Cyber yang terkini oleh peneraju dan pimpin industri yang sama. Ya, jadi kita boleh dapat tengok macam mana kita boleh mengatasi cabaran keselamatan cyber. Selain daripada itu, seperti Tan Sri cakap, Forum Putrajaya tanggungjawab, temanya tanggungjawab bersama, serantau bersama. Ya. Kalau kita lihat forum-forum yang akan dilakukan dan segala apa acara yang dilakukan, itu adalah satu bentuk usaha untuk kita memperkukuhkan hubungan kita dengan negara-negara, terutamanya negara-negara ASEAN yang paling dekat dengan kita. Jadi, Tan Sri PTD, bagaimana Tan Sri PTD melihat perkara ini, penganjuran acara sebegini mampu menyumbang kepada pengukuhan hubungan pertahanan negara kita? Dalam macam angkatan tentera lah, yang on the police ataupun keselamatan ni saya boleh nak jawab, tapi on military side ni kita ada satu program penegakan macam confidence building, mana untuk mengukuhkan keyakinan antara negara-negara. In fact, kalau tak, DSA ini part of supplementary lah, penambahan. Tapi walaupun tak ada DSA ini, kita antara negara-negara Asia ni utamanya, kita memang rapat. Kita ada exercise bersama, kita ada seminar bersama, kita ada kursus. Kadang-kadang anggota pegawai mereka datang kursus kita ke Malaysia dan pegawai-pegawai kita pergi ke tempat negara dia orang. Jadi dia punya bilateral ni very strong. Macam semalam pun saya ada exercise Semangat Bersatu dengan Singapura. Dan dah 2 tahun tak buat, so tahun ni kita buat. So dia punya bonding relation tu very strong. Dan masih sama juga semalam pun kita buat exercise bersama Canada. Mantis on nuclear, CBRN ni, untuk nuclear punya warfare ni, kita buat. So yang untuk di sini pun begitu juga. Jadi bila dia datang dan semalam memang ramai yang akan datang. In fact, daripada Panglima Angkatan Tentera, Panglima Angkatan Darat akan hadir, Panglima Tentera Udara, Panglima Tentera Laut akan hadir. Jadi kalau mereka hadir itu menunjukkan bahawasanya mereka pun begitu juga untuk meningkatkan hubungan antarabangsa ataupun bilateral relation. Dan saya yakin DSA adalah satu platform. Yeah. Platform yang penting untuk mereka datang. Dia spend 28 sampai 31. Ada yang datang 28, balik 31. Ada yang datang 28, balik 30. Yeah. Ada yang datang 29, balik 30. Tapi mereka tetap datang untuk berkenal ataupun mengeratkan lagi kita punya bilateral relation ni. Dan saya yakin DSA ini adalah platform penting untuk meningkatkan bilateral, multilateral antara Asia, Asia Pacific dan global. Iya, betul. Dan juga terbuka kepada orang awam, Tidak terbuka. Pameran dan apa ini seperti ini biasanya tidak dibuka kepada orang awam. Buka. Ya, dia untuk apa ini pasal barang-barang tu pun sensitif nak kira kan? Ya. Alat-alat pertahanan, security, keselamatan, ya di apa ini peraturan
pameran seperti ini di luar negeri pun dia tidak dibuka pada... Kalau terbuka, pergi lima. Langkawi terbuka. Ya. Allah, tidak lama lagi kita akan kembali menentukan lima. Pameran ini bukan macam pameran motor otomotif yang mana pelanggan tu nak tengok kereta-kereta otomotif. Pasal ini alat-alat senjata yang digunakan oleh angkatan tentera. Baik. Tentera jadi lebih darat, laut, ya? Udara dan sebagainya. Baik, itu dia. Orang kata... background ataupun pengenalan mengenai pameran yang akan berlangsung pada 28 sehingga 31 Mac 2022 di MyTech Kuala Lumpur yang akan menunjukkan teknologi pertahanan negara kita khususnya dan juga kecanggihan sistem yang ada dalam angkatan tentera kita. Yeah. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini kerana sudi untuk berkongsi mengenai Defence Service Asia and National Security Asia 2022 yang berbahagia General Tan Sri Datuk Sri Zamrus Muhammad Zain, Panglima Tentera Darat. Dan juga terima kasih juga kepada Tan Sri Asmat Kamaluddin, Pengerusi Defence Service Asia DSA bersama dengan kita pada hari ini. Ya, itu dia para penonton. Wah, banyak yang kita tahu, yang kita dapat ilmu berkenaan dengan apa antara peralatan-peralatan dan juga perkara ini sebenarnya dapat membantu kita dalam informasi yang sama dalam masa yang sama adalah untuk memperkukuhkan ekonomi negara. Baik, dan kita akan berhenti berehat.